Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, wabil khusus kepada pengasuh pondok pesantren Asy-Syirojiyah Al-Mukarram Kyai Haji Athaillah dan seluruh majelis guru yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus juga kepada seluruh panitia Lailatul Musamahah pada malam ini, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas segala aktivitasnya, terima kasih atas segala kegiatannya dalam rangka menghidupkan. Sekali lagi saya katakan, dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanannya. Selalu saya menitik beratkan dalam pidato-pidato saya di pengorbanan. Semalam saya berhadapan dengan pondok pesantren Tegal Rejo yang sampai 3 km orang tidak bisa masuk ke pondok dari penuhnya orang Jawa Tengah itu. Saya tekankan sekali lagi pengorbanan. Karena tidak ada cita-cita, tidak ada satu kemauan, tidak ada satu keinginan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berdiri bukan hadiah dari Belanda. Indonesia ini merdeka bukan hadiah dari Jepang. Kemerdekaan kita ini ditebus dengan aliran darah bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik berdiri di atas cucuran air mata rakyat Indonesia. Berapa wanita yang menjadi janda, berapa anak yang menjadi yatim karena bapaknya gugur dalam medan pertempuran melawan Belanda. Sejak Perang Diponegoro tahun 1825 sampai tahun 1945, bahkan sampai tahun 1948, ketika negara sekutu mau mencoba kembali ke Indonesia ini, pertempuran dari tahun ke tahun, inilah yang mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, kontribusi yang terbesar dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Oleh sebab itu, seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini harus tahu sejarah bangsanya. Jangan memimpin suatu bangsa tidak tahu sejarah bangsanya. Akibatnya pemimpin itu akan mengeluarkan kebijaksanaan yang tidak bijaksana karena mereka tidak tahu sejarah bangsanya. Baca sejarah bangsa Indonesia, siapa yang paling besar andil dan sahamnya
dalam mewujudkan negara kesatuan Republik ini, baca sejarah. Kalau ada orang yang bertanya kepada saya, sejauh mana Pak Kiai kontribusinya umat Islam, bantuannya umat Islam, pengorbanannya umat Islam untuk menegakkan NKRI, saya jawab dengan fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapapun saja. Kalau pemerintah ingin tahu siapa yang paling besar kontribusinya terhadap NKRI ini, saya juga tidak menghilangkan jasa-jasa kelompok-kelompok yang lain. Tapi yang pasti, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Alhamdulillah, di seluruh kota kabupaten di Indonesia ini, mulai di Sabang sampai Merauke, setiap kota kabupaten mempunyai kenang-kenangan yang namanya Taman Pahlawan. Tolong pemerintah, adakan sensus Taman Pahlawan. Masuki tiap Taman Pahlawan di seluruh Indonesia, setiap kabupaten, tanya namanya siapa, agamanya apa, namanya siapa, agamanya apa. Namanya siapa, agamanya apa, namanya siapa, agamanya apa. Saya yakin 99% Taman Pahlawan itu diisi oleh darahnya umat Islam dan cucuran air mata umat Islam untuk menegakkan NKRI ini. Ini sejarah, fakta yang tidak bisa dihilangkan, bahwa yang terbesar bantuan untuk NKRI adalah umat Islam. Malah saya katakan, seandainya tidak ada toleransi daripada tokoh-tokoh Islam, insya Allah NKRI tidak ada. Ketika Bung Karno mau mencari format negara ini, Bung Karno menunjuk 60 orang untuk bermusyawarah, berbulan-bulan gagal, tidak mendapatkan persamaan. Akhirnya Bung Karno menunjuk 9 orang untuk mencarikan format negara ini bentuknya kayak apa. 9 orang ini terdiri dari Bung Karno, Bung Hatta, termasuk A.A. Maramis dari orang Katolik, termasuk Abis Kusno, termasuk Agus Salim, termasuk Kahar Mudzakir, termasuk Muhammad Yamin, termasuk Kiai Haji Wahid Hasyim. Mereka berhari-hari, berbulan-bulan bermusyawarah untuk mencari bentuk negara ini. Akhirnya terdapat kesepakatan di antara tokoh nasionalis dan tokoh agamis, dengan kesepakatan negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini disepakati dan ditandatangani oleh semua tokoh agama dan tokoh nasionalis. Dengan terwujudnya format yang jelas ini, maka Bung Karno didesak untuk memproklamirkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Setelah mendapat format yang jelas, Bung Karno mengumumkan, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Barangkali saya ini termasuk kiai yang menghafalkan proklamasi. Sampai sekarang masih hafal, enggak usah dicurigai.
Itulah jam 10 pagi tanggal 17 Agustus dibacakan oleh Bung Karno. Apa yang terjadi dalam sejarah? Sore itu datanglah seorang kolonel dari Angkatan Laut Jepang yang mengatasnamakan Indonesia Timur. Kalau 7 kata itu tidak dicabut, Indonesia Timur tidak mau ikut. Berarti akan pecah menjadi 2, Republik Indonesia Barat dan Republik Indonesia Timur. Kekhawatiran inilah yang mengakibatkan Bung Hatta pada tanggal 18 Agustus mengumpulkan kembali 9 orang tadi, minus Kiai J. Wahid Hasyim karena beliau pulang ke Jawa Timur, kemudian diganti oleh seorang tokoh dari Sumatera. Terjadilah perdebatan, dicabut apa tidak, dicabut apa 7 kata. Yang lain bertahan, jangan dicabut, ini sudah keputusan kita. Dan Bung Karno mengatakan ini satu keputusan yang dikatakan gentleman agreement, artinya suatu pernyataan yang jantan, suatu pernyataan yang kuat. Itu Bung Karno menilainya. Tapi Indonesia Barat minta dicabut dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya supaya dicabut. Padahal ini jelas bagi pemeluknya, yang tidak memeluk Islam gak usah menjalankan syariat Islam. Karena sangat dikhawatirkan waktu itu Indonesia Timur takut mengadakan proklamasi, maka setelah berdebat, alhamdulillah tokoh-tokoh Islam sangat toleransi. Kesepakatan yang sudah ditandatangani dicabut, tapi diminta gantinya kata-kata Maha Esa. Jadi pada tanggal 17 Agustus bunyinya Republik ini negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tanggal 18 Agustus berubahlah. Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Titik. 7 kata itu dihilangkan. Seandainya tokoh Islam waktu itu tidak toleransi, tetap bertahan dengan kesepakatan ini, maka NKRI tidak ada. Nah, ini saya baca sejarahnya. Adanya NKRI karena toleransi para ulama. Ini jelas sejarah. Para ulama jangan dicurigai. Umat Islam jangan dicurigai. Kalau pemimpin-pemimpin bangsa tahu sejarah Indonesia, pasti mereka akan berkata berhutang budi kepada umat Islam. Karena kalau tidak kena toleransi umat Islam ketika itu, NKRI tidak ada. Ini kalau yang ngerti sejarah. Kalau yang memimpin bangsa tidak ngerti sejarah, na'udzubillah, Allahu a'lam. Tidak perlu dicurigai, para ulama inilah pendiri NKRI yang sangat toleransi. Tidak ada ajaran Islam radikal, radikul, teroris, itu tidak ada. Yang bikin radikal itu, yang bikin teroris itu mereka. Satu contoh, beberapa bulan yang lalu terjadi demonstrasi di Swedia yang anti Turki. Tapi apa yang diperbuat oleh orang Swedia? Mereka berdemo membakar kitab suci Al-Qur'an. Bagaimana orang Islam tidak radikal? Bagaimana orang Islam tidak jadi teroris untuk membunuh mereka? Karena perbuatan mereka yang membuat Islam itu radikal, yang membuat Islam teroris adalah orang-orang Barat yang tidak tahu diri.
Ini saya katakan, kalau Quran diinjek, kalau Quran dibakar, umat Islam tidak marah, berarti umat Islam yang tidak punya iman. Kalau kehormatan agama jangan mundur satu langkah, kalau kita kehormatan yang lain persilakan, dalam soal ekonomi persilakan, dalam soal politik persilakan, kita bisa toleransi. Tapi kalau kitab suci Al-Quran diinjak, kitab suci Al-Quran dibakar, tidak ada toleransi. Kita wajib melawan sampai titik darah yang terakhir. Jadi yang membuat radikal itu bukan kita, yang membuat teroris itu bukan kita. Mereka membuat agar Islam jadi teroris, agar Islam jadi radikal. Contohnya Swedia. Apakah orang Swedia tidak tahu bahwa Quran itu bukan kitab sucinya orang Turki? Al-Quran itu kitab sucinya umat Islam sedunia. Maka kalau umat Islam sedunia marah, menantang perang sama Swedia, itu tidak salah mereka yang bikin. Inilah agama Islam, agama yang sangat toleransi. Kalau seandainya orang-orang non-muslim itu mengerti syariat Islam, pasti mereka akan mendukung syariat Islam. Karena dalam Islam itu tidak semua orang kafir disamakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi orang kafir itu menjadi dua. Ada yang kafirun harbiyun, artinya orang kafir yang memerangi kita, orang kafir yang membunuh kita. Dalam hal ini tidak ada toleransi. Qatilu fi sabilillah alladziina yuqatilunakum, bunuhlah mereka yang membunuh umat Islam, perangilah mereka yang memerangi umat Islam sampai titik darah yang terakhir. Inilah Islam. Tapi Islam membagi, ada namanya kafirun zimmiyun, orang kafir yang wajib dilindungi, dilindungi jiwanya, dilindungi hartanya, dilindungi kehormatannya. Siapa itu? Orang kafir yang hidup rukun dengan umat Islam, tidak mengganggu umat Islam, tidak menghina umat Islam, hidup rukun dan damai dengan umat Islam, saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Orang kafir yang semacam itu disebut oleh Rasulullah kafirun dhimmiyun, orang kafir yang wajib dilindungi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man adza dhimmiyan faqad adzani." Barang siapa yang menyakiti orang-orang kafir dhimmi, orang kafir yang wajib dilindungi, maka dia berarti telah menyakiti saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man adza dhimmiyan fa ana khasmuhu. Idza ma kuntu khasmahu khasamtuhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menyakiti orang-orang kafir yang wajib dilindungi, maka sayalah musuhnya, kata Rasulullah. Kalau saya musuhnya, nanti saya musuhi dia pada hari kiamat. Subhanallah, alangkah indahnya ajaran Islam. Seandainya orang-orang di luar Islam mengerti dasar undang-undang Islam ini, pasti mereka akan mendukung syariat Islam. Sayang, kita juga kurang mensosialisasikan hal ini. Maka saya minta pada mubaligh-mubaligh, sosialisasikanlah hal ini, bahwa syariat Islam akan melindungi orang-orang non-muslim
yang mereka hidup damai, hidup rukun, menghormati dan menghargai umat Islam, kami akan siap melindungi mereka, melindungi jiwanya, melindungi hartanya, dan melindungi kehormatan. Inilah toleransi Islam. Saya kira tidak ada agama yang lebih toleransi daripada agama Islam. Agama Islamlah yang paling toleransi di dunia ini. Ini saya kembangkan dengan kejujuran. Inilah pengorbanan. Terwujudlah negara kesatuan Republik Indonesia. Ulama berkorban toleransi, mau mencabut 7 kata itu demi NKRI. Subhanallah, subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang dengan pengorbanan. Bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimulai perjuangannya dari pintu ke pintu, karena mereka diancam oleh orang kafir Quraisy, mengajak keluarganya dengan ketok pintu, sembunyi-sembunyi karena diancam oleh orang kafir Quraisy. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan setelah turun ayat fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin. Hai Muhammad, sekarang kau terang-terangan, tidak usah sembunyi-sembunyi, sampaikan Islam secara terbuka. Baru Rasulullah memperjuangkan secara terbuka, terang-terangan mengajak kaum Quraisy masuk Islam, menuju pada tauhid, tidak sembunyi-sembunyi lagi. Apa yang terjadi ketika itu? Sahabat-sahabat Rasulullah dibunuh, sahabat-sahabat Rasulullah disiksa dengan segala macam bentuk kekerasan. Sayyidina Bilal radhiyallahu an diseret di padang pasir, ditelentangkan di padang pasir, diikat tangannya, diseret perutnya, dikasih batu supaya kembali menjadi kafir. Tapi ternyata Sayyidina Bilal radhiyallahu an diseret di padang pasir, dikasih batu perutnya, tapi dia tetap berkata ahad, ahad, ahad Allah yang Maha Esa. Kekerasan yang dibawa oleh bangsa Quraisy tidak mampu untuk memadamkan api Islam yang mulai menerangi kegelapan kota Mekah. Akhirnya untuk mematikan api Islam, bangsa Quraisy merubah politiknya dengan embargo ekonomi. Di dinding-dinding Ka'bah ditulis, seluruh bangsa Quraisy tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, supaya Rasulullah dan para sahabatnya mati kelaparan. Ini pekerjaan bangsa Quraisy pada waktu itu. Maka ketika Amerika mengadakan embargo ekonomi kepada Irak, saya katakan, hai bangsa Irak, bukan kau yang pertama kali merasakan embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu telah merasakan bagaimana pahitnya embargo ekonomi. Kalau Amerika Serikat pernah mengembargo ekonomi bangsa Libya, saya katakan, hai bangsa Libya, bukan engkau yang pertama kali merasakan pahitnya embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu itulah yang merasakan pahitnya embargo ekonomi. Tapi rupanya embargo ekonomi tidak mampu untuk memadamkan api Islam yang mulai menyala dalam dada-dada para sahabat-sahabat ini. Justru api Islam semakin besar untuk menerangi kegelapan kota Mekah. Akhirnya bangsa Quraisy merubah lagi politiknya dengan politik damai.
Didatangi pamannya Abu Thalib. Abu Thalib, kau kan pamannya Muhammad. Muhammad ponakanmu, coba tanya sama ponakanmu maunya apa. Kalau ponakanmu ingin jadi raja, kami penduduk Mekah siap untuk mengangkat ponakanmu jadi raja dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti berdakwahnya. Itu tawarannya yang begitu hebat tahta. Tanyakan Abu Thalib, apa maunya ponakanmu? Kalau ponakanmu ingin menjadi orang kaya, kami penduduk Mekah siap untuk menyerahkan kekayaan kami kepada Muhammad dengan syarat berhentilah dia jadi nabi. Kemudian berkata lagi kafir Quraisy, Abu Thalib, tanyakan sama ponakanmu maunya apa. Kalau ponakanmu ingin kawin dengan remaja-remaja di kota Mekah ini, kami siap mengumpulkan anak perawan di kota Mekah ini. Persilakan ponakanmu kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti berdakwah. Subhanallah. Kalau ditawarkan sama kiai sekarang, kira-kira bagaimana? Ini uswatun hasanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ulama dikasih jabatan oleh pemerintah, itu ada dua hal. Pertama, positif. Dia kiai dikasihkan jabatan supaya pergunakanlah jabatannya untuk menegakkan Islam, untuk menyebarkan Islam, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Positif. Negatifnya, mungkin kiai dikasih jabatan, dikasih kedudukan supaya berhenti jadi kiai. Misalnya katakan Syukron Makmun diangkat menjadi menteri dalam negeri, positifnya supaya saya mempergunakan jabatan saya sebagai menteri dalam negeri supaya amar ma'ruf nahi mungkar, tegakkan syariat Islam. Berdakwalah engkau kepada bupati-bupati dan gubernur-gubernur se-Indonesia dengan jabatanmu, positif. Yang negatif, supaya Syukron Makmun diangkat jadi menteri dalam negeri supaya berhenti jadi kiai. Kalau saya jadi menteri dalam negeri, berarti saya berhenti jadi kiai. Tidak mungkin lagi diundang oleh saudara atau baca tafsir Jalalain di masjid-masjid, baca Fathul Qori, Fathul Mu'in di masjid-masjid, bisa berhenti. Jadi orang kalau kiai diangkat oleh pemerintah menjadi pejabat, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, pergunakan jabatannya untuk menyebarkan agamamu. Negatifnya, diangkat jadi pejabat pemerintah supaya berhenti jadi kiai.